Kita harus memenangkan Nasdem, setuju? Kita harus bisa. Partai Nasdem akan langsung merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Imawan Wahyudi dan Maratanti Sunardewi yang akan maju dalam Pilkada Gunung Kidul. Ketua DPW Partai Nasdem, Subardi, menjelaskan Imawan Maratanti dipilih berdasarkan hasil survei akademis dan beberapa tokoh penting di Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, nama Imawan juga merupakan usulan Wahyu Purwanto yang mundur dari pencalonan karena pertimbangan keluarga. Imawan sendiri merupakan sosok yang tak asing lagi dalam menghadapi pilkada. Mantan politisi PAN tersebut kini memakai jubah Nasdem dan siap memenangkan pilkada 2020. Terlebih dirinya juga mendapatkan dukungan penuh dari ipar Jokowi, Wahyu Purwanto. Bagaimana alur yang semestinya dan yang punya otoritas untuk itu DPP. Jadi saya akan membaca bagaimana proses yang semestinya oleh DPP. Ya. Setelah itu Pak, kalau dari DPP sendiri untuk ya, akan mengundurkan diri. Berpolitik kan konstitusional sukarela. Hak konstitusional sukarela. Itu namanya demokrasi. Satu. Ini dia calon bupati dan wakil bupati. Anjar Ardityo, Jogja TV. Alhamdulillah, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gunung Kidul.